sajian satu rombongan. Semoga kita bisa ya. Semoga kita berhenti sebentar di at the website. This is in rest area, so we just take rest little time here. Lagi mesen teh sama ngangetin badan. Nah, ini mobil kita. Si Aira lagi tidur di situ. Ya udah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan misi ini. Pakai jaket, Pak. Kenapa? Oh, bergaya dia. Oke. Itu kita. Coba lihat. Tes. Coba lihat Xiaomi. Wow, keren lagi. Dia bangga banget, dia happy. Coba lagi once more. Gitu ya, Mbak. Enggak kelihatan kalau di sini. Mbak namanya siapa, Mbak? Dwi. Dwi, Mbak Dwi dari Solo. Sapanya Mbak siapa, Mbak? Hanifah. Oh, Mbak Hanifah. Salam kenal ya. Ntar sama-sama ya. Mudah-mudahan aku juga bisa. Satu ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Taruh di sana. Oh, still have. Oke, finish it. No. Ini sudah mulai mau buka ini tiketnya, jadi semua orang udah pada kumpul. Itu kan, itu para bapak-bapak yang mau ambil troli. Kita mau jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalan ya. Ayo, kita jalan. Aira, kam. Kawaijen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Jadi kita masih harus antri tiket. Antri tiketnya di sini. Bukan. Semakin banyak yang datang, tapi kita tiketnya itu udah booking duluan, jadi tinggal bayarnya aja di sini. Kalau udah habis beli tiket, jalannya ke sana. Ya, tadi bayarnya 3.500 orang tiga. Banyak yang bismillah. Annoying. Apa cuma sharing kok. Bismillah. Oke. Kok gak bisa nyala ya, wes. Jalan, wes. Taruh. Bagnya mau taruh situ, apa? Bagnya mau taruh situ, ya enggak berat? Ya, taruh sini aja. Taruh situ ya. Enggak usah. Bawa aja, wes. Pusiki katanya, Pak. Jalan. Enak, Dek. Enak deh. Oke, duduk di situ. Sekarang kita sudah nyampe di atas, yaitu di puncaknya. Si bapaknya Aira lagi turun ke bawah untuk melihat Blue Fire. Jadi kita nunggu di sini. Masya Allah, cantiknya.
cantik sekali. Tebingnya. Saya dengan Aira nunggu di atas ini ditemani dengan Pak Andre. Terima kasih untuk Pak Andre. Kok si Aira? Ah, ini si Aira di sini. Bu mana? Bentar lagi apa datang? Tunggu ya. Apa? It's morning. Kenapa, Dek? Dingin. Apa siapa? Oh, beautiful, Masya Allah. Semangat, Pak. Semangat. Aziz hari kene hari sedulur kuwi di Tepang yo. Iya boleh apa ya? Boleh separuh ya? Iya. Apa nak? Kacau pun kacau pun, nak apa lah? Kebun lah. Sembari saya nunggu di atas gunung, suami saya turun ke bawah untuk melihat Blue Fire, ditemani dengan Pak Syarifi sebagai tour guide-nya. Terima kasih Pak Syarifi. Api biru atau Blue Fire ini adalah gas belerang yang terbentuk dari retakan pada suhu tinggi kurang lebih 600 derajat Celcius. Nyala apinya itu punya ketinggian sekitar 5 meter. Dan beberapa gas mengembun menjadi cair dan masih menyala. Jadi kenapa kita melihatnya seperti air ya? Padahal itu api dan sangat panas. Waktu terbaik untuk melihat Blue Fire ini yaitu sekitar 1 jam setelah matahari terbenam atau 1 jam sebelum matahari terbit. Karena ketika langitnya itu gelap, jadi penampakan api biru ini semakin terlihat dengan terang. Video bah. Ini juga, Pak.
Kawah aktif di Kawah Ijen ini memiliki diameter kurang lebih 722 meter dengan luas permukaan 0,41 km persegi dan dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Awas. Awas nanti lengket nanti. ¿Listos? Uno, dos, tres. Momento. Uno, dos, tres. Ay. Un, dos, tres. Por favor, tomaré la foto. ¿Listo? Por favor. Tadi apinya kan di sini tadi. Siram. Bapak disiram habis di dalam. Oh, disiram pakai apa? Air. Oh, gitu. Lagi pula kalau udah siram gini enggak biru lagi. Iya. Oh, jadi keluar belerangnya karena disiram sama air gitu ya? Nah, apinya. Iya kan. Oh. Oh, itu apa mau nyoba ambil mainer apa? Mau nyoba itu boleh. Apa di video mau nyoba gitu boleh ya, sana aja. Oh, besi itu kok tak boleh? Apa mau coba pak? Saya dulu gini, ya, apa itu? Alih profesi aja. Saya mengurangi. Ambil atas. Ya, atas dulu nggak ada troli, dipul sampai parkir. Ini sakit ini pak. Hitam. Sekarang udah lebih capek dong. Sakit. Thank you.
Kalau nggak bisa nahan bawah, ke bawah dia lari. Di foto dulu ya. Ini benar-benar pengalaman yang sangat indah dan tidak terlupakan bagi kami. Alhamdulillah. Waduh, kabutnya turun. Kabutnya mulai turun. Keren Bali. Wan, tuh. Awan turun. Ya little time. Segala lelah terbayar ketika kita sudah sampai di atas. Benar-benar indah. Dan Masya Allah, kuasa Tuhan itu sempurna. Ya Allah, beautiful. Pali. Pali. Apa? Masih harus naik. Harus ke atas lagi. Harus. No. Harus mendaki lagi. Kenapa, Pak? Semangat. Karma Dibi itu, Pak. Memang itu, Pak. Sudah? Ayo guys, dikit lagi guys, semangat guys. Bijuan, beautiful. What happened? Kita ada di ini, cuman sayang ya, ini kabutnya turun. Video. Ayo dua dance again. Ayo dance lagi. Take video, Pak. Dan. Oh, gitu ya. Ya wes. Awas, Pak, awas, Pak, Dek, Pak. Pak. Allahu Akbar. Hey. Thank you.
pakai topi lah. Hah? Tapi pernah nang India bu? Pernah ke India? Enggak, bu anak eh. Sudah turun. Oh di mana? Oh iya, ya, cantik ya. Sayang, satu, dua. Lagi, lagi. Magic. Hah? Oke. You have to go like this. Which one? You here. When bathroom have when the packing there. Berangkat. And have the pee. Okay. Then have the solat. Have the solat there, dek. Mm-hmm. Come, ayo dek. Ayo. Waktunya kita pulang. Yuk. Ha, that is hot spring. Hot spring that is. That is Belawan. I don't know where. See? Let's try it. Come. Pak, itu air panas di mana itu, Pak? Belawan. Jauh ya? Oh, 3 kilo. Sudah selesai. Nggih, Pak. Waktunya kita pulang. Enggak kayak pulang aja dulu kayak, Pak. Kalau untuk air terjunnya sini. Oh, gitu. Air terjunnya. Air baik. Oke. We going where? Lebih 10 menit lah. 10 menit di air terjun. Jalan itu langsung pakai mobil foto-foto. Iya. Mungkin next time mungkin, Pak. Iya. Next time. We coming to that what name waterfall hot spring ya Pak. Thank you Pak, makasih. Kalau masih lama di sini perlu musim-musim buang. Iya. Yeah. Ke daerah apa? Kalipuro, Pak. Oh, Kalipuro ke Barat nggih Pak nggih. Pak, Pak siapa namanya Pak? Itu Pak Andri. Pak Andri saya tahu. Saya Pak Sarifi. Pak Sarifi. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang waktunya pulang. Saya di sini koordinator. Oh, koordinator. Saya itu tadi makasih banyak loh Pak. Gelasnya. Oh gelasnya deh, gelasnya Pak Sapik. Apa dulu? Nanti situ. Yes. Biar apa dulu puas. Adek lihat ke sini dek. Si kacamata eh. Iya Bondowoso der. Ayo going there. Eh kacamatanya Pak Sapi anu kasihkan. Ayo kita sudah ditunggu sama mobilnya. Aira, what you doing? Matur nuwun nggih Pak. Nggih, kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi kita nyampe lagi di tempat semalam yaitu di Pasar Sopo. Jadi kita mau pulang ke rumah. Dek bangun. Dek bangun.